bertemu lagi di Piantoro Motovlog. Ojo kendor, tetep gasdor, yuk lu. Saya bersama Mas, siapa Mas? Bilang Haji. Mas Bilang Haji. Saya kenal itu pas San Mori ya? San Mori kemarin di mana? Di Serau. Oh, di Serau. Terus aku itu ngeser motore kan biar pengen making ra kelakon-kelakon. Terus ini speknya, spek apa Mas? 150 tune up. 150 tune up drum band ya? Iya. Sing mana-mana sih iki Mas iki lho. Mergari pengen rumah wet yuk drum band. Terus konsumu sapa jenenge? Bagas. Tapi kayak velgnya Mas yo. Velgnya yo ije apa cacatan orine Mas. Masih cat orine. Terus iki ini dah tak repaint silver. RCB yo. RCB. Kuwi iki pite masih baterai RAM, aku ora ketututan yo ning mburi yo. Jauh sih. Heeh, store ngarep kok. Terus aku wis lah kalon-kalon bae. Dek ini sing busuk ya? Enek Mas, sing busuk. Sopo? Kancamu? Emic New. NJMic. Oh, Emic. Emic New. Kancamu kudu. Kudu Mas. Wong Solo. Wong Solo. Busuk gegro apa? Anu jane Mas. Dek kan ngerti ini, ngerti nek di foto. Nah pas belokan, dia mau ngomburi. Tadi belokannya orang rampung, dia mau ngomburi. Terus busuk. Tapi mau ngira apa-apa? Apa-apa Mas. Pitai gur lacat-lacat sidik. Oh, dilosor kan ya? Iya, dilosor. Gayeng ya, Dek? Iya, gayeng Mas. Gayeng banget. Tapi ya podium. Podium maksudnya munggah pickup apa? Munggah pickup Mas. Oh. Podium itu munggah pickup tibai. Ya sekarang kita review dulu dari luarnya. Luarnya ini stripping kayak ganti ora? Ora Mas, strippingnya masih orine bawaan pabrik. Nanti tak shootingnya masih bawaan pabrik. Terus untuk pengereman yang atas itu pakai apa Mas? Pengereman atas pakai RCB S1. RCB S1. Mas strip. Terus kanan kiri RCB kan? Kiri ini masih biasa Mas, yang koplingnya biasa itu loh, bukan belum S1. Oh biasa. Ya, biasa. Koplingnya biasa. Kan ini yang sing apa sih nih kan? Sing orang tarik apa sih nih? Tak Mas, sing anu toh? Hidrolik. Hidrolik. Kau pernah anu ya? Hidrolik. Belum tahu nyebut Mas, tapi ya katanya lu henteng. Henteng. Tapi nek gembos kuwi rasane kopling. Iya. Malah jeplak-jeplak motor iki. Terus lanjut hand grip-e ganti ya. Hand grip-e pakai RCB biasa RCB. Mas. Siapa iki? Joke. Joke Krakap Oza. Krakap Oza wis di apa? Model road race ya. Iya. Terus mas tipe wis renek iki. Apa ora duwe yang? Ora duwe Mas. Pi jomblo. Nek gonceng ini cewek piye? Dingine nih ya. Yo. Rata goncengnya cewek Mas Ujono. Tapi. Oh ya, umurmu pira Mas? Umure Roriker Mas, 22. 22. Heeh. 22 berarti lulusan pira piye? 18. Mas apa Mas? 18, 18 sama lah. Kerja ini di? Aku jadi mahasiswa Mas. Mahasiswa semester piro? Semester 8. Walu, aku 6. Gue aku ya. Kuliahmu di Mas? Kuliahku ning Universitas Veteran. Oh, Univet. Cedak mangun no. Cedak Mas. Solo Mas. Terus lanjut untuk headlamp itu apa? Lampu belakang? Lampu belakang masih standar. Standar. Tapi spakbore ganti. Spakbore ini bukan Exciter ya, ini spakbore mereknya Tonato Mas. Tonato? Iya, Tonato. Tapi mirip Exciter? Iya, itu aslinya udah enggak Mas modelnya. Tapi ditekuk, ditekuk gen medun ya Mas. Oh gini tuh? Iya. Emang iso? Iso Mas. Iya, kasih. Ya, aku kasih. Terus turun shocknya, shock belakang? Shock belakang pakai RCB DB2 Line. DB2 Line terus? Shock depan udah dianu dong Mas? Shock depan Rebon. belum masih standar bisa ini ini bisa jedok-jedok. Terus pengereman yang depan pakai apa Mas ini? Apa sih untuk kaliper ini? Untuk kaliper pakai Nissin Samurai Brick warna hitam. Piringan terus ini? Piringannya pakai TDR warna hitam TDR. 300 mm. Yang belakang masih standar ya? Belakangnya pakai piringan Satria FU injeksi. Soalnya ini anu Mas, kan dulu peleknya di Satria, motorku Satria tola. Terus sing belakangi, sing belakangi masih peleknya Satria, terus di PNPK ke sini. Jadi piringannya pakai Satria FU injeksi. Terus peleknya pakai RCB. RCB. Ukurannya? Ukurannya sing depan 160, sing belakang 185. Bane?
Bane belakang pakai Pirelli, Pirelli DRC 2. Sing depan Fasti 2. Boros banget ya, guna aku lagi telung sasi lho, entek ya. Waduh, Mas. Boros ini macetan gue. Heeh. Soale nek nggo ngeplak ya penak Pirelli, Mas. Guna aku R46 gue. Penak ya. Pikir nek udan mediku. Lunyu, Mas. Iya, lunyu banget nek udan. Underbone pakai apa, Mas? Underbone pakai Bipro. Bipro. Ini custom dewe apa gawane? Ini ada, Mas. Di speed shop ada RC3. Nama bracket RC3. Wah, iya. Tampilan luare wis yo. Kurang apa nih? Ora yo wis. Wis kabeh gitu. Kabeh. Saiki spek mesinnya. Mesinnya pasti sing mudeng kene. Mbok dirahasiakne apa ora? Spek mesin masih 150 tapi ngeyel. TB-ne pakai 34 plus velocity. Orang kok? Orang, Mas. Pakai TB Kawahara. TB Kawahara. Hmm, 34 Kawahara. Orang kok, Mas ya, Mas? Wis, Mas, gue. Ecu-nya pakai apa, Mas? Ecu-nya pakai ecu ungu. 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 Berarti podo ya? Podo, Uma M5. Uma M5 ini podo karo Racer Mini ya? Sama. Mini 5? Sama Racer Mini 5. Mapping sendiri apa? Mapping sendiri sama temen di bengkel. Asli mappingnya gampang ya? Ya gulaannya itu loh, angel ya ram. Setting-settingnya nih. Nek panas karo adem beda. Beda. Tapi ini auto-tune apa wih? Auto-tune. Oh, wih wih wih. Auto-tune aku ya, jane kurang paham sih, Mas, auto-tune nek jare kan cokong juga, iso nyeting dewe. Iso nyeting dewe. Nek wis mbok gaspol lagu ini. Kumai. Wis, Mas. Dure pek ro. Penak. Ini keluar bengkel kemarin pas jadi itu tembus 160. 160. Gear standar apa? Gear CT. Heeh. Gear CT pakai triple S 415. Ukuran depannya 14, belakangnya 43. Nek standar ya mungkin kan 42, Mas, tak naikin 1 mata. Nek guna aku kan ya sok ngono, Mas. Sing mburi 46, pilas 45 tak udone. 45 paling gurat terus saya ketelu nek mburi mburi 46 terus 70 hijitnya ndak stres iki sepeda. Yo, Mas. Ngaco ya. Treknya kurang dawa mungkin. Ora, ora. Sepeda apa sih nek gire dirubah. Hmm. Beda. Beda. Ini cek sound ya, Mas. Ini napotnya pakai apa, Mas? Napot. Oh, ini urung napotnya. Hmm? Napotnya urung. Napotnya oh urung, Mas. Gear setnya ya mau lagi wedding. Iya, lagi lagi wedding. Napotnya napot untuk silinder pakai DOS, leherannya pakai roban. Tuku ini tok boleh ya? Nek dari sana robannya langsung untuk kecer enggak boleh, Mas. Ini belinya di Solo. Di speed shop ya. Adalah di Wilfest ibarat. Aku mah tuku. Udah pada tahu. Leheran ini mesti bentuknya elek lho CBR. Piye ya? Muduk sih lho. Ora nek custom dhewe lah iso ngene. Kuwi koyo ngono lak ndek. Nek langsung tuku iki dua wone ra mbek weli kae. Sepi wae. Custom dhewe dos, Mas. Jackson ora ya, Mas, ya. Jackson monggo. Kipase mbok anu. Kipase ikut kontak. Soale di manual. HT anu, Mas, pakai emic new. Oh. Nah, ganti pakai emic new. Jadi sensornya enggak bisa. Oh, saringannya full. Ke garingan kan? Iya, Mas. Mungkin ini jadi adem. Oh, aku ini adem ya menunggu ya mesti. Kalau dingin tuh drumbandnya belum jelas. Wih, seperti harus tunggu nih. Untuk head ya apa, Mas? Maksudnya klepnya di standar apa? Untuk head ukuran klep 2219. Mm-hmm. Pakai klep FU. FU. Ya. Nongkrong nah, custom. Nongkrong nah, custom. Perklepe masih standar. Standar. Perklep standar ini ngeri. Nek apa seni ya? Bali E. Kesuwen, jurn mabrak brul, mah totalan. Kompresi. Kompresi. Naik, kompresi naik di 12,2. 12,2 berarti ganti piston.
ora mas, pistonnya masih standar. Oh, headnya dikepras. Karo bubut magnet. Bubut magnet. Bubut magnet terus ya main cowaan di sekri. Oh ya kan tapi gede ya. Cowaan. Wes kuwi tok. Wes Mas. Opo ne? Ayo wes kafe Mas. Sepedo ora ganti. Sepedo. Sepedo ora Mas, Mas. Cek standar. Masih standar sepedo ne. Gue di tes lah, tes rono ya, karo nyure ya. Siap, tes. Nanti di tes red sambil nyure. Nyure ya, tipis-tipis lah. Oke, mungkin video cukup sampai segini. Terima kasih untuk Mas apa jenenge? Gumilang. Mas Gumilang. Tunggu video saya selanjutnya, oke. Oh ya, IG-ne urung. Oh, IG-ne. IG-ne cari aja Gumilang AP. Gumilang AP, yang mau tanya-tanya ya langsung DM gini wae yang tahu motore to. Mesti teko aku. Teko iki lho.